Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyampaikan kesiapan atlet Asian Games sudah 100%. Tinggal bagaimana atlet tersebut memiliki semangat menghadapi pertandingan-pertandingan selama ajang tersebut berlangsung untuk meraih medali emas bagi Indonesia. Ditemui di kediamannya saat menggelar acara open house di Jakarta baru-baru ini, Utut meminta pada pembina olahraga yang berlaga di Asian Games agar bisa memberi motivasi pada anak didiknya, ciptakan suasana bahagia bagi atlet Asian Games. Menurut Utut, atlet yang bisa meraih medali emas adalah atlet yang memiliki semangat juang untuk meraih prestasi tinggi, sehingga para pembina olahraga di tiap cabang untuk terus mengevaluasi teknik bertanding para atlet. Antusias penyelenggaranya maupun antusias atletnya. Kalau atletnya militansinya luar biasa demi merah putih, saya yakin akan ada rekor-rekor baru maupun prestasi kita jauh lebih meningkat. Gak ada resep lain kecuali antusiasme yang tinggi. Utut menjelaskan seluruh venue sudah siap untuk seluruh cabang olahraga dan Indonesia telah menyiapkan diri menyambut perayaan Asian Games 2018. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Untuk itu, Utut meminta kerjasama seluruh elemen bangsa Indonesia agar pesta olahraga terbesar di Asia ini berjalan sukses, mengingat sebagai tuan rumah, Indonesia perlu menunjukkan wajah sebenarnya kepada masyarakat internasional. Dari sisi kesiapan venue, kesiapan panitiaan, saya rasa Indonesia sudah sangat siap. Atlet-atlet juga sudah dikirim ke berbagai event untuk uji coba, baik di Eropa maupun di Asia, juga Australia. Yang sekarang menjadi tantangan adalah para pelatih itu bisa menjaga peak performance-nya nanti di 18 Agustus itu. Jadi jangan sampai habis-habisan juga. Nah, kalau harapan kita, paling enggak kita bisa dapat 10 medali emas. Habibie Mahabah dan Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan.